Mantap. What's up everybody yang ngetrip lagi ya hari ini ya. Sekarang masih jam 5:30. Belum nyampe jam 6 ini bro, kita start. Soalnya saya akan mendayung sangat jauh, jadi kita harus mulai bangun lebih awal. Selamat pagi perahu. How are you today? Oh my perahu, kamu berendam semalaman, kasihan perahu ya. Akhirnya saya sampai. Aduh, capek sekali ya. Dan matahari sudah tinggi. Bayangkan saja kita start dari 5:30. Aduh, ini sudah jam 8 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perburuan pun dimulai. Di arah depan ada seekor ikan barakuda, dan saya mencoba untuk mengejarnya. Namun sayang sekali ikannya sudah terlalu jauh untuk dikejar, dan akhirnya saya memutuskan untuk menyerah. Sampai saat ini ikan target belum ada yang kelihatan. Akhirnya di bawah sana saya melihat seekor ikan kerapu. Ukurannya mungkin sudah 5 jari atau lebih. Saya pun mulai menyelam perlahan untuk mendekatinya. Saat sudah mulai dekat, ternyata ikannya dia lari. Tiba-tiba dia berhenti dan menatap saya. Dan dua, ikannya sasut dan kena teman-teman. Wow, daging ikan kerapunya lumayan tebal ya. Lumayanlah buat lauk buka puasa nanti. Sementara itu di arah lain, ada gerombolan drummer fish yang datang mendekat ke arah saya. Namun sayang sekali ukurannya masih sekitar 5 jarian, dan saya menurunkan niat untuk menembaknya. Saat ini kondisi saya sudah mulai melemah dan mulai merasakan haus yang sangat dalam. Tapi saya mencoba untuk menyelam lagi ya. Siapa tahu masih ada ikan yang bisa dibawa pulang. Waduh, sepertinya di bawah sini tidak ada tanda-tanda kehidupan. Hari ini capek sekali teman-teman. Ada hasil alhamdulillah 2 ekor. Lumayan ya. Sudah sekitar 1 jam lebih saya mendayung. Saya sangat kehausan dan bisa dibilang hampir pingsan. Mana saya tidak bawa air lagi? Karena kebetulan saat ini saya lagi berpuasa. Sepertinya saat tiba di rumah saya akan langsung minum air. Jadi puasa saya hari ini akan batal ya teman-teman. Mohon dimaklumi. Thank you.
Akhirnya tiba juga teman-teman. Setelah perjuangan. Keesokan harinya saya ikut bapak mertua untuk jaring ikan. Semoga hasil hari ini banyak ya teman-teman. Ini hasil sementara ya. Banyak tadi yang lepas ya. Banyak yang lepas. Mantap. Dia strike guys ya. Sudah lumayan besar-besar ya guys ya. Borong nape yo. Ya hasil jaring hari ini bervariasi dan macam-macam. Mana ikan? Jadi malam ini kita akan lanjut mancing malam. Nah, ini peralatan mancingnya. Menggunakan 5 mata kail. Oke, untuk hasil ikannya nanti kita lihat saja di perburuan mancing malam ini. Sebelum turun mancing malam ini, saya mau isi perut dulu pakai ikan hasil tangkapan kemarin. Selain hasil spear fishing atau panah-panah ikan, di sini juga ada hasil pancingan dari bapak mertua saya. Makan ikan terus ya. Dan saat ini yang bakar ikan adalah mama mertua dan juga adik ipar saya. Supaya ikan bakarnya lebih mantap, sebaiknya ditutupi pakai daun pisang. Selain memberi rasa tersendiri, juga akan membuat ikannya lebih cepat matang. Nah, sekarang kita lagi masak nasi. Bukan saya yang masak. Kalian masih pakai rice cooker? Haha, pakailah api unggun. Lebih mantap nasinya. Nah, ini dia ikan. Pokoknya aromanya di tangan ini paling bau melekat. Bismillahirrahmanirrahim. Bariklana bimarazatan mungkin sebenar. Aku tuh rontana kepala putih.
Setelah makan, saya akan lanjut mancing lagi. Semoga mancing malamnya kita bisa mendapatkan hasil yang banyak ya. Ya, teman-teman, malam ini kita mancing lagi ya. Pokoknya cari ikan terus. Kita datang sama sapunya mertua dengan adik iparku. Jadi kita akan mancing ikan layang. Mertua dia sudah mulai itu. Salah satu tantangan malam hari ini adalah banyak cacing. Jadi cacing sekarang ini dia naik banyak sekali. Tuh. Nah, kemungkinan ini ya mudah-mudahan ada rezeki. Soalnya kalau cacing seperti ini dia naik, ikan itu dia kenyang. Pokoknya hampir di semua seluruh hampir di bagian area permukaan laut itu dipenuhi sama cacing begini. Ini belum terlalu banyak bro. Biasanya itu kalau dia naik betul-betul itu pull ini laut nih. Ya tetap berusaha. Di sana strike. Ya, mau dicoba nih kalau anak. Evalvalo. Waduh, itu dimakan sama barakuda. Strike guys. Ayo. Nyala ya ikan itu. Kali ya? Kami anu. Apa itu ada kali ya. Strike. Oh, strike lagi guys. Hoi. Strike guys. Yuh. Iya teman-teman. Alhamdulillah. Yuh. Mantap. Malam ini kami terus strike terus menerus hingga larut malam tiba. Setelah ikannya banyak, kami memutuskan untuk pulang. Kita sudah tiba di rumah dan hasil malam hari ini, waduh, ya kita syukuri saja, alhamdulillah ada. Nah ini ikan buat mereka mamaku ini. Nah sebagian hasilnya ini akan dijual buat harga-harga bensin. Ikan banyak tamburan, jadi kita jual murah. Nah ini sudah ada yang digoreng ini. Dah, makan yang digoreng saja ini. Boleh tamburan ikan nih. Nasi jadi lauk. Ya guys, kita makan ini dulu. Bisa ranggo. Bisa akhir ranggo auka. Bismillah, mari makan semua. Masakannya istriku enak sekali. Makan tengah malam memang. Soalnya besok itu masih puasa jadi tidak bisa makan siang.